Pertembungan sosial budaya dalam kalangan masyarakat Malaysia membolehkan pelbagai sajian Nusantara dapat dikongsi bersama antara komuniti yang kaya dengan hidangan warisan mereka, masyarakat Jawa. Anak Jawa sejati pasti mengenali lemper yang hanya boleh dinikmati ketika musim perayaan ataupun majlis kerayaan. Dalam segmen Sedap TV9 hari ini, Juliana Ismail berkongsi resepi lemper yang juga dikenali sebagai sushi Jawa. Bahan-bahan asas yang kita gunakan, kita ada udang kering tapi dicampurkan dengan ikan bilis, bawang putih yang kita dah goreng, lepas tu kita tumbuk, semua kita tumbuk ni dengan halia, kelapa yang telah disangai, lada, gula dan juga pulut. Ada dua jenis. Kalau tadi kita cakap apa, lemper udang, lemper ayam, bahan dia pun basic, senang aja, bawang putih, bawang merah, halia serta serai, kita blender saja. Kita masukkan semua. Tapi jangan lupa lah, sambil gaul kita campurkan juga sedikit gula, sedikit garam. Okey. So, masuk je semua. Masuk je semua ni. Kita perlukan daun pisang. Daun pisang tu wajib. Daun pisang tu pijak, jangan lupa. Kita kena layurkan dulu. Layurkan dekat api ya. Layurkan dekat api. Nanti kita akan ambil bulut tu dalam segenggam. Kita bulat-bulatkan ni. Pijak letak inti dia. Lepas tu kita bulatkan dia. Kita akan gulung dia kejap ya. Kita selimutkan dia. Yang besi moden tu, ada juga yang pakai sardin, serunding ayam. Dan ini kita gulung. Kita pusing ke belakang. Kita masukkan lidi. Kita lock dia. Lock je. Supaya dia tak terbuka. Untuk proses seterusnya sebenarnya kita boleh bakar ataupun kita boleh kukus. Sedap kan? Rasa dia macam texture. Mulut tu lembut, campur pula dengan moistnya ayam tu. Dia macam cair kat mulut kan? Dia lemak, dia lemak-lemak rasa dia. Sedap TV9.